Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fil alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini kita bisa terus istiqomah membaca kitab Nahwu Tarbiyati Islamiyah Rasidah tentang pendidikan anak usia dini. Kita baca pada halaman yang ke-39, di antara awaiq ataupun sisi negatif yang dimiliki oleh anak-anak, yang itu pun sebenarnya juga sisi positif bila dapat dilihat dan dikembangkan dengan baik, adalah al-inad, ya, ngeyel, ya. Al-inad, ya, atau bahasa kita adalah ngeyel. Ba'dul atfal yajidu naw'an minal ihtimami zaidi bihi anil haddil mu'tadi min walidayhi. Kayakuna wal ibnul bikr aw tiflul wahid aw tiflul wahid أو الذكر الوحيد بين مجموعة من الأخوات الإناث. بعض الأطفال sebagian anak-anak ya, mendapatkan yajidu mendapatkan nau'an sejenis minal ihtimam zaid bihi dari perhatian lebih anil haddil mu'tad dari batasan yang biasanya min walidayhi. Maksudnya sebagai anak itu diperlakukan lebih dari biasanya oleh kedua orang tuanya. Kadang seakan-akan dia itu adalah ibnul bikr, adalah anak kesayangannya atau anak simata wayang, atiful wahid, anak simata wayang, atau dia itu adalah laki-laki satu-satunya di antara sejumlah akhwatnya, sejumlah saudarinya yang wanita. Fayulidu hadha indahu syu'uran bi ahammiyatihi al-fa'iqah wa bima kanatihi ladaihim. Sehingga melahirkan pada diri dia perasaan tentang pentingnya dia, dan dia orang yang lebih dipentingkan atau punya kedudukan khusus di orang tuanya. Mimma qad yahmiluhu fi badal mawaqif 'ala al-'inad wa tarkil istijabati li ta'limati al-walidaini fayusirru 'ala matlubihi matalan wa yasta'inu 'ala tahqiqi bi kulli sabilin. Perhatian lebih ini ya, dari biasanya, artinya mendapat perlakuan lebih dari orang tuanya, kadang-kadang bisa melahirkan sebuah perasaan bahwa dia orang penting, ya, punya kedudukan yang lebih daripada yang lain-lainnya, yang kadang-kadang itu membawa ia kepada sebagian sikap ya, yang nginat, ngeyel, hanya kekeh pengen semua dituruti oleh orang tuanya atau oleh yang lainnya, dan tidak mau menerima ya, perintah larangan orang tuanya, sehingga dia terus menerus untuk mencari yang diinginkannya. Dia berusaha untuk mencari apa yang dia inginkan, artinya pengennya yang dia mau harus diadakan. Ini contohnya. Jadi kalau dia punya mau harus ditunaikan oleh orang lain. Wa yasta'inu 'ala tahqiqi, dan yasta'inu
mencari cara ala tahqiqihi untuk mewujudkan keinginan tersebut bikulli sabil, dengan segala cara. Jadi anak kecil ini, Ustaz ini kadang-kadang demikian keadaannya. Sehingga punya enak, punya ngeyelan atau enggak mau terima atau pengen dianggap lebih hebat daripada yang lainnya. Ini banyak pada anak-anak yang memang dapat perhatian lebih, entah dari orang tuanya atau dari kakaknya yang lebih menyayangi dia, maka akan muncul sifat enak ini. Dan bila punya mau, dia berusaha untuk mendapatkan dengan segala cara. Famin dzalika, dan jantarannya adalah masalah al-buka wa tamadi fihi, menangis dan meraung-raung, artinya menangis dan wa tamadi fihi, nangisnya kenceng, nangis dan nangis apa? Kenceng. Wasiyah, sampai meraung-raung, sampai apa? Sampai merintih-rintih, sampai demikian keadaannya. Wa tarqi ala al-abwab, bahkan mungkin pintu. Awdar bil ardi bil arjul, atau menghentak kaki ke tanah. Aw muhawalat muhawalati takhribi ba'd al-asya, atau berusaha untuk merusak sebagian apa? Barang. Khosatan inda wujud dhuyuf, khususnya ketika ada tamu awal ghuraba atau orang asing. Hatta yakhruja murabbihi kayyastajiba litalabihi, sampai murabbinya yahrud merasa harat, merasa malu atau enggak enak, agar apa, sang murabbi orang tuanya ini akan memberikan apa yang diinginkannya. Banyak kan anaknya pintar ya, dia tahu kalau ada tamu bapaknya ibunya siapa, gak enak hati, misalkan ngasih. Jadi banyak cara dia untuk membuat kita apa, kalau nangis kok kita gak terenyuh, masih kekeh, masih gak mau ngasih, ditangis sampai meraung-raung juga enggak dilihat, mukulin pintu, macam-macam lah yang dibuat sama dia, mukul adiknya atau merusak barang-barang yang ada, enggak juga di gubris. Dia tahu nih ada tamu nih, ini waktu paling tepat untuk itu. Maka ketika ada tamu dia nangis di depan tamunya, mau gak mau ibunya gak akan mau kecuali apa, mewujudkan yang dia inginkan. Ini adalah sebuah apa, kenyataan. Antuna pernah kan begini keadaannya? Ada anak itu nangis-nangis, tahu apa? Ada tamu, apa kata-kata kita? Waduh, gak dikasih ya. Malu dikasih ya. Gak baik. Misalnya minta HP. Ya, itu bisa nangis-nangis minta HP. Kalau enggak, ibunya dipegangi bajunya. Sehingga tidak bisa kemana-mana. Pokoknya segala cara dipakai untuk supaya sang ibu memberikan apa yang dia inginkan olehnya. Ini merobinya bisa bapaknya, ibunya, kakaknya, pokoknya semua yang tanggung jawab dengan dia itu akan diginikan. Apalagi kalau pembantu rumah tangga nggak kuat dengan apa ini semua, dia nangis, nggak, pembantu rumah tangga nggak akan bisa berbuat selain memberi yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Waqad yalja'u tiflu fi hadhihi al-halah ila al-ab wa al-um. Kadang anak ini ya, mengarahnya pada kayak kepada bapak dan atau ibu. Ayu ma'akhtar du'afan minal akhar fil istijibatilahu. Milih mana yang paling lemah ya, dalam memenuhi keinginan dia itu. Kalau ibunya itu terlalu sayang sama dia, jangan ibunya terus. Bapaknya gak jadi sama dia. Tapi kalau ibunya kencang sama dia, keras, tetap kekeh sama dia, gak mau ngasih aja ke bapaknya. Mana yang paling lemah?
Kenapa ya lemah? Apa lemah? Ah, udah kasihan. Kasihan apa? HP-nya. Pokoknya semua yang memungkinkan untuk dia lakukan, akan ia lakukan. Walidhalika, karena itu, yang bagi ayyakuna hunaka tawafuqun bainal abawain fi dzalika. Maka seyogianya atau seharusnya ada di sana tawafuk, kesepakatan antara kedua orang tua itu. Artinya kalau ibu ngasih, bapak ngasih. Jangan bapak ngasih, ibunya ngasih. Kalau kita kan gitu ya, antum kan gitu. Kalau ibunya nggak mau ngasih, ibunya kan, ini nak. Ya enggak. Antara ibunya kenceng, bapak yang ngasih nih, dikasih. Jadi malah enggak baik bagi anak tersebut. Kama qad yalja'u ila ahadil jaddain. Dan kadang ia ngarahnya pada ke satu di antara dua kakeknya, neneknya atau kakeknya. Awil aqarib, atau kerabatnya, lil gharadi nafsihi, untuk tujuan tersebut. Ini ada ya jatuhnya ya. Saya lihat dari keterangan kemarin itu semuanya ada semua di kita. Ada juga di anak-anak Indonesia yang buat orang Arab, tapi di Indonesia juga ada yang seperti kondisinya. Kalau punya sesuatu jangan nangis. Di pasar apalagi. Walalalala. Ya. Kita lagi belanja, jangan nangis minta sesuatu kita enggak ngasih, gimana coba? Orang sepasar lihat kita. Kita enggak ngasih, gimana ngasih juga? Gimana? Akhirnya apa? Enggak ngasih. Hah? Ngasih. Akhirnya ngasih, mau enggak mau ngasih, kenapa? Malu sama orang sekitarnya. Masa bapaknya bakhil banget, ibunya bakhil banget, hanya minta juga dikasih. Padahal kita enggak mau ngasih karena itu. Maka orang-orang mengawal ini semuanya. Misalnya dengan cara dialihkan kepada yang lebih baik. Mintanya ini, kasih yang lainnya yang lebih baik. Tapi tidak ikuti maunya sang anak tersebut. Sehingga anak itu bukanlah anak yang mengerti bahwa tidak semua yang dia inginkan apa? Itu dikabulkan sama orang tuanya. Dia tahu mana yang bapaknya akan berikan, mana yang tadi berikan. Jadi diberi apa? Penjelasan yang demikian oleh orang tuanya. Baik. Bagaimana caranya kita menyikapi semuanya? Yang bagi cara kita menyikapinya, ayyakunal murabbi hakiman fi dzalika. Hendaknya murabbi, pendidik, orang tua, kemudian juga guru atau juga mungkin juga kakak-kakaknya ya, yang mendidik anak tersebut, hakiman fi dzalika, bijaksana dalam hal ini. Fayuhawilu talafi asbabil inab, berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab inat ini, sebab ngeyel ini. Itu pertama kali. Apa sebabnya? Dihilangkan. Qabla al-bahthi 'anil 'ilaj, sebelum mencari cara pengobatannya atau cara mengobatinya. Fala yubalighu fi tadlilihi wa tafdilihi, tidak berlebihan dalam menunjuki atau mendahulukan dia. Au ta'widihi lisjabat jami'i talabatihi, atau membiasakan ia untuk menerima semua keinginan anak tersebut. Kama la yamna anhu ma la yambaghi man'uhu. Demikian juga tidak baik, ya, terlarang tidak baik kita itu menahan ya, yang tidak perlu ditahan. Artinya hal yang baik berikan. Jangan kita tahan-tahan padahal itu harusnya diberikan oleh kita. Wala yata'amalu ma'al mamnu'at bi miqyas wahid, dan tidak
interaksi dengan hal-hal yang dilarang tersebut dengan satu ukuran. Jadi kita lihat apakah yang dilarang itu bagaimana kondisinya. Itba'dul mamnu'at yakunu fi'luha min qabil ikhlal. Karena sebagian yang terlarang itu pekerjaannya itu termasuk qabil ikhlal bikamal akhlak, hanya menghilangkan kesempurnaan akhlak dan suluk hasan, etika, hanya sederhana etika yang tidak sampai pada merusak akhlak yang ada. Kan ada ya di sana, misalnya anak makan tangan kiri, itu apa? Merusak apa? Akhlaknya. Misalnya akhlaknya. Maka harus dilarang. Ada yang dia itu hanya kurang sopan, misalnya kalau ada tamu tidak salam, menunjukkan permisi. Misalnya apa? Izin. Ini kan kamilat, mukamilat, apa penyempurna apa akhlak yang mulia. Wa ba'daha qad yakun min qabil al-ikhlal bi asl al-akhlaq wa sulukil hasan. Dan sebagiannya itu perbuatannya itu termasuk ikhlal, merusak asal akhlak dan suluk hasan. Merusak asal akhlak dan perilaku yang baik. Waqad yanzilu al-jami' manzilatan wahidah. Dan kadang-kadang kita terapkan dengan satu kedudukan. Artinya dilihat ya. Dilihat kepada masalah dan madarat yang ada. Apabila itu hal yang sifatnya penyempurna akhlak, kadang didiamkan, kadang apa? Ditegur juga. Nah, kadang ditegur juga, tapi kalau sudah menakut masuk akhlak yang mulia, akhlak yang buruk, langsung ditegur. Misalnya kalau dia ngomong kotor, ya, ngomong hal-hal yang saru, segera ditegur. Masih kecil, langsung tegur. Ya, disampaikan itu nggak bagus, dari mana kamu kok tahu itu, sehingga dia akhirnya tahu ini orang tuanya tidak akan mau mengalah dalam hal tersebut. Ada hal-hal yang dimaafkan, ya, misalnya ya, minta kepada kawannya sekali-kali boleh, tapi juga ada yang ditegur, jangan. Jadi itu perlu diajarkan. Artinya kenapa kalau dia bisa minta ke kawannya, itu bagus juga bagi dia, itu berani ngomong ke kawannya ketika punya suatu keinginan. Tapi juga jangan dibiarkan terus, karena dicegah, kayak mencegah yang asal akhlak tadi. Jadi ini perlu dilihat oleh kita apa penyebab yang membuat ya ini jadi ngeyelan, enggak biasanya itu. Ya, sehingga akhirnya dia karena orang tuanya mengiyakan terus maunya dia, akhirnya dia pukul adiknya, dia pukul kakaknya, semua ya nakalin, dan dia merasa apa? Aman. Sampai akhirnya bapaknya angkat tangan sama anak tersebut. Maka langkah pertama adalah sepakat antara bapak ibu ini, jangan sampai berbeda. Kalau ibu gak ngasih, bapak jangan ngasih. Bapak ngasih, ibu jangan ngasih. Walaupun kadang-kadang jangan nangis sampai berdarah-darah, setelahnya sampai jungkir balik pun jadi kasih. Kadang hal-hal yang sepele, yang itu tidak merusak akhlak dan suluk yang baik, kadang diberikan. Sehingga dia tahu bedakan mana yang tidak mungkin diganggu-gugat dan mana yang mungkin diganggu-gugat oleh dia. Wa idza man'a ba'da al-iltizam bi hadhihi dhawabit falyakun hasiman fi man'ihi.
Jika sudah melarang setelah menerapkan kaidah-kaidah ini, maka dia harus haziman tegas dalam melarangnya. Wala yata'athar biwasaila biwasaili tifli allati yuhawilu an yataghallaba biha 'ala al-man'. La yata'athar, jangan terpengaruh dengan sarana anak-anak bayi tersebut, anak kecil tersebut, yang berusaha untuk menang atau mengalahkan larangan tersebut. Dilarang, tegas dilarang. Jangan dia berusaha nangis, ya macam-macam sampai dia merusak mungkin peralatan di rumah. Kita ngalah, kita mengalah. Nah, begitu mengalah, habis. Contohnya yang kita nampar HP ya, saya lihat anak kecil mungkin usia 2 tahun sudah sampai mungkin pegang HP, nonton HP itu, yang film kartun. Ibu lagi apa lagi layani jajanan orang. Enggak. Kemudian diambil sama ibunya, dia nangis menggerung. Kasihkanlah lagi. Bukan ditahan, tapi dikasihkan lagi. Akhirnya demikian, setiap dia punya mau, dia akan nangis agar apa? Diberi. Ya. Kalau dia tahu pertama kali ketemu pernah berhasil, ada tamu, dia minta uang, langsung dikasih. Ya. Kedua nggak dikasih, nangis, dikasih uang lagi. Maka dia akan berusaha untuk cari tamu yang ke rumah, dan dia minta yang diingin sama dia di depan tamunya tersebut. Karena dia punya pengalaman apa? Berhasil cara seperti itu. Ini anak kecil ya, usia mah di bawah 6 tahun. Jadi ada inat, ada apa? Ngeyel, kekeh ya, maksudnya kekeh ya. Kekeh apa kekeh? Pokoknya maunya saya harus diwujudkan. Lianna istijabatahu, karena ketika memberikan maunya dia, saufa tadfa'uhu limma rasadzalika tasarruf inda kulli man, akan membuat ia ya, membuat ia melakukan hal tersebut setiap kali ada larangan. Dilarang nangis. Boleh. Larang lagi nangis lagi boleh. Terus sehingga apa? Dia punya pengalaman yang berharga untuk bapak saya, kalau saya nangis mesti dikasih. Dia paham itu. Nah, anak bayi paham itu manusia hebatnya. Dia lihat pengalaman. Makanya anak-anak itu banyak dari pengalaman mendapatkannya. Pembiasaan bahasa. Sekarang ada pembiasaan. Maka anak kecil yang dibiasakan untuk demikian akan baik. Betul kata patah, mendidik anak ketika bayi, ketika apa? Kecil itu seperti memahat di batu. Memahat di batu. Artinya dipukul sekali, hanya garis. Dua kali, tambah dalam. Tiga kali, tambah dalam. Sampai membentuk sebuah apa? Sebuah relief, ya, sebuah bentuk ya, yang diinginkan. Demikian juga anak-anak ini. Dia tahu ya, kalau dia ini misalnya pengajian gini, dia sengaja ribut, pengen dapat apa sesuatu, pengen punya HP, dia nggak dikasih, dia ribut di pengajian ini, mengganggu apa pengajian. Kata ibunya, waduh, anak saya ini malu dong kalau apa ganggu pengajian. Dikasihlah yang diinginkan lah anak tersebut, dikasihlah yang diinginkan. Atau kadang-kadang kita mau enaknya aja anak nangis, masukkan ke dorongan apa? Gerobak dorongan itu ya. Didorong kemana-mana sampai apa? Sampai diam bayinya tersebut. Ya, bukannya dibuat bagaimana anak supaya punya apa kegiatan, enggak, didorong kemana-mana biar apa? Biar tidur. Kemudian simpen di
di tempatnya. Jadi anak itu diminta tidur terus. Nangis sedikit, dorong, tidurkan. Nangis sedikit, dorong, tidurkan. Kapan akan tumbuh dengan baik anak-anak tersebut? Taib. Wa sayarsakh indahu hadas suluk. Akan mengakar ya, aktivitas tersebut hatta ba'dama yakbur. Sampai dia jadi besar. Dia kalau orang tuanya enggak mau ngasih, dia ngamuk. Nah, si orang tuanya ketika dia ngamuk, dia ngasih. Dan bahayanya, kadang-kadang akan mukul ibunya, kalau dia ngasih, enggak ngasih yang diinginkan olehnya. Kan jadi dosa besar, mukul sang ibu. Lalu apa masalahnya? Ya masalahnya ibu tidak jadi kiri awal. Nanamnya salah, akhirnya apa? Hasilnya pun salah. Ini hal yang remeh tapi penting bagi anak-anak itu di awal-awal pertumbuhan seperti ini. Qad yata'amalu bihi ma'a zumala'i dirasati aw zumala'i al-amal. Dan kadang ia bermuamalah seperti ini dengan teman-teman sekolahnya atau teman-teman bekerjanya. Wa 'alal murabbi, wajib bagi seorang pendidik, ayyakuna akthar israran wa hirsan 'ala tarbiyat tifli wa tahdhibihi. Harus lebih kekeh lagi, ya, lebih, lebih kekeh ya, dan lebih semangat untuk mendidik anak dan membinanya. Min israr tifli wa hirsihi ala tahqiqi matlubihi. Dari kekehnya sang anak bayi, sang anak kecil ini, dan semangatnya untuk mewujudkan yang diinginkannya. Jadi antara ibu dengan anak apa? Bersaing. Siapa lebih kuat? Ya. Siapa lebih kuat? Umumnya apa? Yang kuat adalah anaknya ya. Ibunya enggak kuat. Lain dengan zaman dulu. Zaman dulu bapak ibu kuat. Kata Pak, enggak boleh. Sudah. Itu mau nangis, mau jungkir balik, ya enggak? Itu enggak dikasih. Akhirnya ya sudah, kita juga tahu enggak ada gunanya nangis. Tetap gak dikasih juga. Hasilnya apa? Jadi ada yang nurut. Punya kemauan, gak kasih, diam. Nah, sekarang enggak, para umahat, karena sekolahnya tinggi-tinggi ya, udah S1, S2, S3, tapi gak pernah belajar pendidikan, menganggap hal itu hal yang sepele aja, hanya sepele masih kecil, sehingga banyak yang salah. Orang zaman sekarang itu mendidik anak itu setelah sekolah baru diperhatikan, dilihat, diperhatikan, dibimbing itu setelah apa? Sekolah. Padahal harusnya apa? Membuat pondasi yang kuat di masa-masa sebelum sekolah tersebut. Yang keempat adalah ada mutaqdiril umur takdiran sahihan. Tidak bisa mengukur sesuatu dengan baik, dengan benar. Ya, tidak bisa apa? Mengukur sesuatu dengan benar. Kita lihat waktu beliau, qudratul tifli ala tafkir fi hadhihi al-marhalati mahdudatun. Kemampuan anak-anak di masa fase ini dalam berpikir itu terbatas sekali. Fala yastati'u ayafhama bi suratin jayidatil al-ma'aniyat mujarradatan. Maka tidak mampu memahami dengan bentuk yang benar, yang bagus, tentang pengertian ilmiah murni. Ya.
yang itu bukan hasil pengalaman yang dapat diindrakan. Ya, ma'ani itu adalah ma'ani pengertian yang didapatkan tanpa apa namanya panca indera. Ini bahasa saya enggak tahu saya. Pokoknya pengertian yang munculnya itu bukan dari panca indera. Kalau dia misalnya nangis, bapaknya itu ngasih yang diinginkan, itu pengetahuan apa? Pengetahuan karena dapat dia indera. Nah, makanya anak kecil itu kalau kita minta untuk menjelaskan atau untuk dipahamkan yang bahwasanya ada di sana soal cerita misalnya atau matematika itu nggak mampu atau fisika kimia nggak mampu karena tidak punya kemampuan untuk itu semuanya. Wa hadha amrun yahuddu min isti'abihi lil ma'lumati allati yuridu al murabbi ay yughdhiya biha aqlahu wa fikrahu. Perkara ini adalah perkara yang membatasi ya dari penangkapan yang sempurna terhadap maklumat-maklumat yang ingin pendidik ya jadikan sebagai makanan akal dan pikirannya. Artinya anak itu kalau dijali dengan pengetahuan yang sifatnya ilmiah ya, yang tidak dapat diindra oleh dia ya, maka akalnya tidak mampu. Enggak mampu. Misalnya kita coba mengajak dia dengan logika. Kenapa dengan logika yang ada? Enggak bisa. Dia paling misalnya Pak, langit itu luas, tahu jauh langit itu luas langitnya. Iya luas gitu. Tapi kalau dipahamkan langit ada 7, begini bentuknya, begini dengan jarak masa perjalanan sekian tahun cahaya, itu enggak akan mampu untuk merekamnya. Maka anak-anak usia kecil itu dibuatlah hal-hal yang mudah diindra oleh dia. Dilihat, ini namanya HP. Langsung tahu dia. Ada bendanya. Kita jelaskan, HP itu adalah benda warnanya begini, bentuknya persegi 4, ada kameranya, ada gambar orang yang tampak di sana. Maka enggak akan paham dia. Tapi kalau nanti sampaikan kepada mereka, nih HP, ini HP namanya. Dia lihat, dia pegang, oh ini HP, tahu dia. Nanti dia, mana HP? Dia tahu HP itu mana. Misalnya sampaikan, ini kucing misalnya. Oh ini kucing ya. Nanti ketika ada yang lainnya, itu kucing ya. Contohnya misalnya gini, ada orang tua ngomong sama anaknya. Masih kecil nih, masih usia di bawah usia sekolah. Ada musik. Apa kata orang tuanya? Nah, itu suara setan. Sekali. Kedua kali dengar lagi musik. Nah, itu suara setan. Anti bawa dia ke walimatul urus. Ada musiknya. Apa katanya? Apa katanya? Itu suara setan. Kenapa? Karena itu mudah dicerna sama dia. Enggak butuh pikiran. Ya? Ini suara namanya apa? Suara setan. Udah. Ketika dapatkan yang sama, kata dia itu suara setan. Suara setan. Atau antuna ketika anak itu dengar musik, kupingnya ditutup. Itu namanya apa? Pengetahuan yang tidak butuh pikiran. Maka setiap dia dengar musik, jangan apa? Nutup telinganya. Itulah kemampuannya anak-anak dalam masa-masa seperti itu. فَيَنْبَغِي الْمُرَبِّي أَيَبْتَعِدَ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ
antilkal ma'ani. Sejujurnya sang Rabbi itu menjauhkan dari fase ini sedapat mungkin dari pengertian ilmiah seperti itu. Lakinnahu fi halatul ihtiyaj ilaiha yumkinul isti'anah ala taqribi tilkal ma'ani wa tawdihiha bidarul amthal amthilati min waqi'i bi'ati tifli. Tetapi dalam keadaan dibutuhkan olehnya, mungkin untuk meminta bantuan atau mengambil cara mendekatkan pengertian tersebut dan menjelaskannya dengan darbul amsal, dengan apa, permisalan dari kenyataan yang ada di sekitar anak tersebut. Misalnya anak kecil atau sampaikan sama dia, mandi ya, mandi itu nanti akan begini, sehat, akan bersih, akan ini, dia nggak paham itu. Dia kata ngomong, kamu tuh mandi, kalau nggak mandi kayak kerbau itu lo nggak mandi. Mana dia paham sama dia? Yang kedua dia paham, oh saya kalau nggak mandi kayak kerbau, nggak mau dia, dia mandi. Nah. Jadi di sini dapatkan bagaimana anak-anak itu dengan kemampuan yang dimilikinya terbatas sekali. Nah, kita sebagai orang tua harus mampu memahamkan dia dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Nanti dia akan berkembang, berkembang, berkembang dan cepat perkembangannya. Kemudian kama anna ta'amul at-tifli ma'al musafat wal ab'ad la yakshifu an taqdirin haqiqin li khuturatiha. Sebagaimana berinteraksi dengan anak-anak ini dengan jarak dan kejauhan tidak akan membuka kemampuannya untuk mengukur hakikat bahaya sesuatu. Waqad yuhawwil tiflu mathalan, contohnya anak kadang-kadang berusaha ayat ta'araf 'ala syari', ingin tahu jalanan, wa ma yamudu fihi min harakah, dan apa yang ada dari gerakan di jalan tersebut, ada motor, sepeda, mobil, orang nyebrang dan lain sebagainya. Fa yas'udu ila nafidhah allati fi maskanihi, lalu ia naik ke jendela, ke jendela yang ada di rumahnya. Allati takunu fi ahyan kathirah, fi ahyanin kathiratin ala irtifa'in kabirin minal ardi, yang umumnya banyak, banyak sekali keadaannya, Pak, adanya lebih tinggi ya daripada tanah. Jendela itu, Pak, tinggi ya, paling enggak 1.5 meter sampai 2 meter. Waqad yasilu ila asrati amtar aw akthar, kadang-kadang sampai mencapai 10 meter ke atas, lantai 2, lantai 3 rumahnya. Wa yatulunha ala syari, dan ia itu menghadap ke jalanan. Ya, غير مقدر للخطورات البالغة التي يترات لها, dan dia tidak mampu untuk mengukur bahaya akan didapatkannya, ya, yang sangat besar tersebut, bahaya besar yang akan dia dapatkan. Dia akan naik jendela tersebut, pengen tahu. Kalau dia hanya muka aja dapatnya, dia muka. Kalau bisa naik apa? Naik kursi supaya apa? Sampai badannya ke melihat lebih jelas ke keluar tersebut. Dan dia nggak tahu bahaya dari itu semuanya. Atau dia dekat-dekat dengan apa? Motor yang masih panas knalpotnya. Dia nggak tahu bahayanya, Pak. Knalpot yang
yang panas tersebut. Kenapa? Karena tidak mampu untuk mengukur bahaya yang ada di hadapannya tersebut. Min akbar akhtha', kesalahan yang terbesar, allati yumkinu ay yaqa fiha al-murabbi fi hadhihi al-halah, yang mungkin terjadi pada pendidik dalam keadaan ini, ayubajira bin nahri tifli awisiyah alaih. Pertama apa? Segera menghardik atau menjerit. Ya. Tak percaya? Lihat di jalanan itu. Ada anak kecil, baru mungkin 2 tahun harus jalan. Ya. Mau ada motor lewat. Dia pengen apa? Dekati motor tersebut. Apa kata ibunya? Diam. Hah? Menjerit ya? Menjerit, dimarahi. Kamu jangan begini semua. Dan segala macam. Nah, pokoknya menghardiknya, ya, kemudian mah, menjerit dengan apa? Tindakan yang keras. Mimma qad yadfa'uhu, ya, yang kadang-kadang membuat ia malah apa? Malah pengen li'ayyak fiza ilal kharid khafa minal iqab. Malah dia malah mau lompat ke luar jendela, takut di hukum. Takut di hukum. Bahaya enggak itu? Bahaya. Ada anak di atas apa? Di atas pagar agak tinggi dikit. Apa kata kita? Kita hardik dia, kita teriaki dia, apa hasilnya? Lompat dia. Ya. Lompat apa? Karena apa? Karena enggak tahu bahayanya lompat. Pokoknya taunya dia, saya enggak boleh dihukum oleh orang tua saya. Maka dia lompat. Mungkin patah kakinya, mungkin patah apa? Tangannya, dan lain sebagainya. Atau anak antuna punya anak, masya Allah aktif, naik apa? Pohon. Nah, enggak. Antum jeriti, antum hardik, punya apa? Akhirnya lompat dari pohon. Bukan turun, malah lompat. Bahaya enggak? Bahaya. Wa huwa ghairu muqaddirin li hadhihi al-khatar, dan dia tidak bisa mengukur bahaya yang besar ini. Fa yaqa mahdzur alladhi khashiyahu al-murabbi, dia akhirnya terkena yang dikhawatirkan oleh murabbi tersebut. Lakin alaihi ayam syia ilaihi bi hadarin balighin. Mungkin dia datang berjalan kepada anak tersebut dengan pelan-pelan. Bihaits la yarahu. Di mana dia enggak lihat. Wal yahiss bihi, dan tidak merasa. Hatta yumsiku biha, hatta yumsika bihi wa yunziluhu. Sampai megangnya dan menurunkannya. Aw idza lam yumkin dzalika, kalau enggak mungkin itu semua, haitsu innal tifla sayarahu, di mana anak masih melihat dia, maka fala yambagi ayudhira minhu ayati i'tirad, jangan menampakkan di dalam dirinya ada i'tirad, apa, pengen marahi, pengen larang, pengen apa, mencegah. Bal yadhhar minhu almuwafaqa ala dhalika, tampakkan kayak kita itu tidak masalah dengan hal itu. Hatta yu'tiyahul aman, sampai aman, ya, sampai apa, muncul aman. Thumma yumsiku bi, ini pegang dia. Thumma yabda' ba'da dhalika fi ta'limihi, kemudian mulai setelah itu apa, diajari. Aw iqab, atau dihukum, ya, hasba ma huwa ansab lil mawqif, sesuai dengan apa yang pas dengan kondisi yang ada tersebut. Ya. Jadi ini penting ya, untuk kita lihat bahwa kadang-kadang kita main jerit aja, kita main marahi aja, padahal
berbahaya bagi anak tersebut. Perlu adanya sebuah apa? Sebuah cara bagaimana anak itu merasa aman, tidak ada masalah, tapi setelah dipegang dia tahu itu berbahaya. Kamu kalau jatuh ke dalam ke bawah itu, tinggi itu, kamu bisa sakit. Ya, misal sakit dan lain sebagainya. Sehingga diajarkan, bukan diamkan. Dikasih tahu ya, pelan-pelan bahwa itu tidak baik karena akan membuat kamu celaka, kamu sakit dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika dewasa, dia bisa mengukur itu semuanya, oh ini tidak benar. Ini tidak benar dan dia tidak akan mencoba-coba yang demikian. Misalnya ada anak kita ya, mau menghidupkan apa? Kompor gas misalnya. Kira-kira sama antum diapakan anak itu? Ditarik ya. Ditarik. Tuts. Enggak. Yang mungkin membahayakan dia juga jatuh kemudian kepalanya betul tembok ataupun lantai dan lain sebagainya. Datangi, ajarkan ini berbahaya, belum boleh untuk anak usia tersebut untuk apa? Membukanya sehingga apa? Sehingga api bisa menyambar, bisa menyala dan membahayakan dirinya tersebut. Pahamkan dengan pemahaman yang baik sehingga dia bisa ngambil ibroh dari pengalaman tersebut. Kama anna al-atfala fi hadhihi as-sin qad tastahwihim amaliyatu ilqa'il asya fil kharij. Kadang-kadang anak-anak seperti usia ini kadang-kadang menggampangkan mereka untuk membuang sesuatu di luar. Mimma yumkinu ayatasabab anhu dararun kabirun lil marrah. Ya, mungkin itu akan membuat sebab mencelakakan orang yang lewat. Misalnya buang pisang ke luar rumah, rumahnya apa? Dekat jalan raya misalnya. Ada yang lewat injek pisang kepleset misalnya. Atau yang lainnya. Au kasr lil asya au fuqdanihi, atau akan membuat pecah ya, atau hilangnya sesuatu. Lempar aja ya. Lempar batu dari dalam rumah ya. Kenapa? Sepeda motor misalnya sehingga pecah kaca sepeda motor tersebut. Wabil mungkin fi hadhil hala, mungkin sekali pada keadaan seperti ini ayuj'ala 'ala nawafid syabakah, dibuatkan pada jendela itu syabakah. Ya. Syabakah itu istilahnya apa? Apa ya namanya ya? Bahasa Indonesia apa? Saya lupa ya sebenarnya. Syabakah jaring-jaring ya, jaring misalnya. Jaring. Hasilnya jaringannya, jaring-jaring misalnya dengan wireless misalnya, dengan wireless misalnya atau dengan apa sehingga ya, atau besi sehingga dia tidak mudah untuk membuang barang keluar. Min hadid dari besi la tasmah bi khurujit tifli awil asya, yang tidak bisa dipakai untuk keluar anak-anak atau barang-barang yang ada. Dikasih apa? Jeruji, ya. Dikasih apa? Jeruji besi. Ya. Sehingga anak itu tidak bisa lompat dari jendela. Khususnya pada bangunan yang dia itu lantainya 2, 3 dan seterusnya, itu sangat berbahaya sekali kalau jendelanya itu terbuka tanpa ada jaring-jaring ataupun besi-besi yang menahan orang untuk lompat dari atas ke bawah. Wa hadza mujarradun misalin yasirul murabbi ala min walihi walaysa huwa maqsudan li dzatihi. Ini sekedar apa? Contoh ya yang bisa dipakai oleh seorang pendidik ya.
dan bukan tujuannya. Ya, bukan ini yang penting adalah bahwa ada di sana, ya, anak itu tidak mampu mengukur sesuatu dengan baik. Ada pas angin misalnya, ya, tanpa apa? Tanpa ada tutupnya, ya. Ada ya, pas angin yang dia itu langsung terbuka aja. Orang tuanya mungkin mau beli rusak, pengen beli kalau nggak punya duit, tapi ini biarkan. Nyala begitu ada anaknya. Anaknya apa? Dekat-dekat dengan dekat dimarahi. Yang diteriaki malah apa? Malah dia pengen megang apa? Kipas tersebut. Bisa luka tubuhnya. Sehingga diupayakan bagaimana barang-barang bahaya itu dijauhkan dari anak-anak usia ini. Jangan buat barang-barang berbahaya dekat dengan anak yang belum mampu mengukur sesuai dengan baik. Misalnya dipahamkan ada selokan, dipahamkan itu bahaya, nggak bagus. Karena kadang-kadang kalau tidak mereka akan main selokan tersebut, tentu bahaya, banyak belingnya, banyak pakunya kan. Kita lihat bahwa kita punya selokan itu kan tidak aman jadi barang-barang yang bisa melukai tubuh anak kita. Belum ada ular, ya, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua berusaha bagaimana memakai anak-anak itu supaya anak itu mengerti mana yang bahaya, mana yang enggak berbahaya. Banyak hal lainnya yang bisa kita lihat di kompor gas misalnya, atau dispenser itu usahakan beli yang ada kunci untuk yang panasnya, sehingga anak tidak mencet yang panas dengan sembarangan. Kita kadang ada yang hanya dua itu yang tidak ada kuncinya, itu yang merah dengan biru, dia pencet merahnya keluar apa? Air panas bisa melukai tubuhnya. Ya. Bisa melukai tubuhnya. Karena dia melihat bapaknya ambil air pakai gelas, ngopi pakai yang panas itu. Ibunya buat teh juga pakai yang itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ya lihat dia pengen juga nyontoh. Pengen apa? Pengen nyontoh. Akhirnya dia ikut-ikut mencet yang itu. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit dengan luka bakar yang didapatkan anak tersebut. Jadi ingat ya, anak-anak kecil itu belum bisa mengukur bahaya dengan apa? Dengan baik. Dia pengen aja, pegang, ya. Baru setelah merasakan tahu ini ternyata enggak bagus. Makanya orang tua harus bisa memberikan sebuah pemahaman yang baik kepada anak-anak itu agar dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang berbahaya. Dan juga melindungi barang-barang bahaya itu jangan sampai terbuka dan mudah disentuh oleh anak-anak usia dini ini, yang masih kecil-kecil ini. Demikian dulu pada hari ini, saya mohon maaf karena saya ada safar jam 10. Saya mohon maaf tidak bisa namakan sampai 10:30. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, bahwa anak itu kalau dapatkan ngeyel, kekeh itu jangan dicela dulu. Tapi di mana? Dimanfaatkan kelebihan itu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Ya. Jangan semua yang diinginkan jadi diwujudkan, diberikan. Saya punya ada ikhwan yang ngeluh ke anaknya. Anaknya ini sebelah menangan, perempuan tapi menangan. Di rumahnya menangan sekali, sehingga ada kakaknya kalah sama dia. Adanya kalah dengan dia, bahkan ibunya pun sekarang dilawan sama dia. Anak istri. Maka saya tanya sama dia, kenapa demikian? Ternyata emang sejak kecil, bila punya mau, enggak dikasih, dia ngamuk dikasih. Kemudian minta lagi, enggak kasih, ngamuknya dikasih lagi. Pokoknya setiap dia itu ngamuk dikasih sama ibu atau bapaknya. Sekarang ketika dia punya mau nggak dikasih, ngamuk sama adiknya, ngamuk sama kakaknya, kadang lempar-lempar barang di rumah. Nah dia di perumahan itu kan sebelahnya dengar yang di sebelahnya ya, temboknya kan tembus suara itu. Nah, kalau ada yang nangis mesti apa?
tembus ke sebelahnya karena enggak ada jeda. Yang enggak ada jeda, makanya itu saya berharap dulu ketika buat rumah pengen apa? Ada jeda antara rumah dengan rumah, sehingga ada 1 meter lah paling enggak jeda untuk angin atau untuk suara agar jangan tembus ke sebelah rumah. Ya. Tapi kadang-kadang orang enggak mau karena sayang. Setengah meter itu sayang sekali. Kalau digeser kan lumayan, bisa apa? Memperluas rumah yang dimilikinya. Padahal ketika dia ngomong di sebelah itu kedengaran kan sebelahnya lagi. Kedengaran kadang-kadang terdengar. Nah, bagi kalau tembok cuma satu tembok, enggak double tembok, itu akan terdengar dengan jelas suara kita di sebelah. Maka perlu adanya apa namanya upaya untuk itu, akhirnya apa? Sekarang mengeluh. Karena mengeluh, gimana ngobatnya Ustaz? Jawabannya itu tadi. Dilihat apa sebab-sebab yang akan buat dia begitu, dihilangkan. Dihilangkan. Dan buktikan bahwa orang tua itu punya kekuasaan. Saya kalau kamu ngasih ya enggak ngasih. Kamu ngamuk, kamu memukul, kamu apapun akan dilawan sama orang tuanya. Sampai dia paham, sadar bahwa itu enggak benar adanya. Jadi ini kebiasaan sejak kecil terbawa oleh usia ketika sudah di SD, dan bisa jadi akan terus terboleh dia sampai usia apa? Dewasa. Nanti ketika suaminya tidak mau ngasih yang diinginkannya, dia bisa ngamuk sama suaminya. Jadi hadatilah kalau kita ingin anak kita bahagia di masa depan, dan kita pengen bahagia melihat anak-anak kita di masa akan datang, untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Perhatikan dengan baik, insya Allah banyak manfaat yang kita ambil dari pelajaran tentang hal ini. Nah, silakan dilihat lagi kepada contoh lainnya yang Antuna bisa lihat dalam kehidupan Antuna sehari di rumah Antuna. Insya Allah demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.